sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Ada Pak Wagub untuk kemudian kami menyampaikan beberapa pandangan. Perlu sebelumnya saya perkenalkan secara singkat Pak Wagub, Pak Haji Sugoto, beliau Ketua Wilayah Forum Jakarta Timur, kemudian Pak Haryanto sebelahnya Forum Jakarta Barat, Pak Haji Safri Jakarta Utara, kemudian satu lagi beliaunya Pak Haji Sugoto, Ketua Forum Jakarta Selatan, saya sendiri Ketua Forum untuk tingkat provinsi. Di sebelah Pak Nur Fajar, Sekjen untuk Forum Provinsi, ada Wakil Ketua dan Bendahara Pak Suryono, Bu Erni, dan Pak Yudi. Terima kasih. Langsung saja, bebannya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan. Prinsip pengelolaannya adalah secara syariah, usahanya berbentuk dana bergulir. Kemudian lingkupnya meliputi kelurahan setempat. Ada beberapa kendala, kekuatan, kelemahan, dan peluang yang juga kami sampaikan, Pak Parang, mungkin barangkali ada di naskah. Kesimpulan bahwa kehadiran KCK PMK di tengah masyarakat memberi peluang kepada masyarakat pengusaha mikro kecil dan masyarakat ekonomi lemah yang tidak mempunyai akses perbankan untuk pengembangan usaha. Juga sekaligus sebagai pilihan alternatif perolehan sumber pembiayaan dengan syarat mudah dan bunga ringan, ternyata luar biasa disambut oleh masyarakat yang tadi segmennya kami sampaikan secara antusias. Langsung ada 5 rekomendasi Bapak Wakub yang kami hormati. Yang pertama adalah mengenai perda tentang pengelolaan dana bergulir pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan oleh KCK PMA bisa segera diwujudkan atau diadakan. Kemudian yang kedua, jiwa dan semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan tetap dipertahankan dengan isu sentralnya adalah pemberdayaan. Kemudian yang ketiga, realisasi permohonan penguliran oleh PDB bisa dipercepat atau disederhanakan. Kemudian yang keempat, pembinaan berkelanjutan kepada KCK PMK dimohonkan betul oleh kami dari kalangan relawan di jajaran KCK adalah baik oleh pihak dinas, suku dinas, koperasi UMKM dan perdagangan serta UPDB bisa lebih diintensifkan. Yang terakhir, kelima, diselenggarakannya pendidikan dan pelatihan bagi pengurus, pengawas, dan pengelola secara berkelanjutan. Barangkali poin yang ada di sini, demikian yang dapat kami sampaikan kepada Bapak pada kesempatan ini untuk selanjutnya dipertimbangkan dan bisa ditindaklanjuti atas nama pengurus, pengawas, dan pengelola KCK PMK Jeker.
tetap ada komitmen untuk terus memberikan dukungan penuh dan mewujudkan Jakarta baru, KJKPMK baru, bersih, transparan, peduli dan sejahtera. Jadi BTP saya tambahin S, Pak Wagub. Demikian yang bisa kami sampaikan sementara. Barangkali ada hal-hal yang didialogkan untuk teman-teman dan sebagai tambahan barangkali oleh Pak Aji Sukoto untuk pemaparan dalam rangka pembagian tugas juga kami persiapkan demikian. Terima kasih. Mohon maaf yang terakhir barangkali di antara kami di dalam memberikan pengabdian di KJK ada hal-hal yang sekiranya tidak berkenan dengan segala hormat untuk bisa dimaafkan. Terima kasih. Cukup. Ada yang mau ditambah? Terima kasih. Yang terhormat Bapak Wagub, untuk menambahkan, jadi koperasi jasa keuangan mohon kita terpisah dengan pengertian pemberdayaan ekonomi masyarakat rural, karena memang KJK ini dibentuk, didirikan dalam rangka melaksanakan tugas ataupun kebijakan dari Pemda untuk pemberdayaan masyarakat kelurahan. Pengelolaan dari KJK dalam hubungannya dengan dana bergulir itu adalah dengan pedoman pada SOP. Sudah pada tentu SOP nanti akan kita harapkan bisa mendapatkan lebih sempurna begitu. Jadi kami dari KJK itu mempunyai dua pedoman sebagai koperasi, kita tunduk pada Undang-Undang Perkoperasian yang dahulu adalah nomor 25 tahun 92, sekarang tahun 12 nomor 17. Dan mohon diketahui bahwa dengan Pergub nomor 24 tahun 2009 dengan Pergub nomor 36 tahun 2012 kami mendapatkan penekanan atau memberikan penekanan kepada masyarakat bahwa dana bergulir ini tidak seperti yang sering dipersepsikan oleh masyarakat adalah dana hibah, sama sekali tidak benar. Kemudian hubungan kerja antara UPGP dengan KJK itu menggunakan pola S-keeping, berarti sepenuhnya KJK yang berbadan hukum koperasi ini bertanggung jawab penuh atas dana yang digulirkan kepada KJK untuk dilanjutkan pembiayaan kepada para pemanfaat. Terus kemudian mohon diketahui bahwa berbeda dengan program sebelumnya yang dikenal dengan PPNK, waktu itu polanya kami anggap sebagai bentuk angka 6, yaitu dana ada di pengelola. Tapi sekarang ini dana ada di UPDB, sehingga siklusnya itu menjadi angka 8 dari UPDB kepada KJK, kemudian KJK memberikan pembiayaan kepada pemanfaat, pemanfaat mengangsur kepada KJK, lalu KJK mengangsur kepada UPDB. Sehingga secara teoritis dana bergulir ini akan tetap ada di UPDB, bahkan ditambah dengan yang kita kenal dengan hasil, bagi hasil yang kita menyerahkan 10% dari hasil yang kita terima dari pemanfaat. Jadi gambaran untuk pengembalian kita kepada UPGP adalah seperti yang tergambar dalam mulai dari pemanfaat setoran kepada KJK, kemudian KJK akan menyerahkan ke Bank DKI dalam hal ini kepada rekeningnya UPGP. Kemudian kita mendapatkan alokasi bagi hasil tadi untuk kebutuhan pertama kali adalah biaya operasional, Pak Gubernur. Kami menyadari penuh bahwa pengelola itu mempunyai kewajiban yang padat
mulai daripada waktu kita melaksanakan survei untuk meyakinkan bahwa seorang calon pemanfaat itu betul-betul memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan, dan mereka akan mampu mengangsur kembali apa yang kita berikan. Oleh karena itu, kita melalui para pengelola ini mengadakan survei yang detail sekali, dan setelah itu apabila kita sudah mempunyai pemanfaat atau pemanfaat sudah diberikan pengguliran, kita tetap akan membina mereka untuk hari demi hari kita mengetahui bagaimana perkembangan usahanya. Dan oleh karena itu kami mengadopsi atau mengambil ketentuan bahwa pengelola itu harus berada di tempat kerja mulai dari jam 9 sampai jam 5 atau jam 8 sampai jam 4. Dengan demikian para pemanfaat itu akan dengan nyaman berkomunikasi dengan KJK, dan untuk itu kami berpendapat bahwa paling tidak para pengelola itu mendapatkan imbalan sesuai dengan peraturan gubernur mengenai UMP. Namun perlu diketahui bahwa karena kita lingkupnya itu kelurahan, sehingga untuk mendapatkan hasil yang memenuhi kebutuhan untuk biaya operasional itu merupakan suatu hal yang nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Ini adalah gambaran mengenai persyaratan untuk bisa mendapatkan pengguliran dari KJK. Dan dalam hal ini barangkali kami laporkan pada Pak Wagub bahwa sekarang nominal yang kita berikan adalah sesuai dengan ketentuan adalah 5 juta sesuai dengan apa yang kita alami sehari-hari dalam perkembangan selama 3 tahun. Barangkali sekarang ini sudah memerlukan pergantian atau peningkatan dari 5 juta itu untuk barangkali nanti bisa ditetapkan. Kalau yang pernah kita sarankan menjadi 10 juta atau bahkan menjadi 25 juta. Lalu mengenai pengajuan atau bagaimana kita menetapkan pemanfaat atau calon pemanfaat menjadi pemanfaat, itu kita melihat bagaimana apakah dia mempunyai akses ke perbankan atau tidak, lalu dia usaha produktif. Jadi hanya dan hanya untuk usaha, kalau kita tidak memberikan kepada pemanfaat yang atau calon pemanfaat yang tidak untuk usaha, hanya dan hanya untuk usaha. Jadi di sini itu sudah kami serahkan tentang ketentuan yang kami gunakan untuk menetapkan apakah seorang calon pemanfaat bisa kita berikan pembiayaan atau tidak. Sampai kita pada waktu menganalisa itu kita menanyakan kepada RT/RW kayak apa karakter dari seseorang calon pemanfaat supaya kita tidak mendapatkan orang-orang yang berjiwa pengemplang. Karena semuanya itu tadi dengan pola eksekutif berarti KJK sepenuhnya bertanggung jawab mengenai dana yang kita ketahui adalah dana uang negara. Terus lalu proses pengajuannya, mengajukan permohonan, kemudian kita laksanakan survei secara detail, kemudian kita analisa. Dari analisa itu kita akan mengambil kesimpulan berapa kita bisa berikan, kemudian berapa lama mereka harus mengangsur, kemudian berapa besaran basil. Mohon kita ketahui pengertian basil, seseorang yang mempunyai atau mendapatkan pembiayaan yang sama, itu basilnya bisa berbeda atas dasar analisa kita. Karena seseorang yang sedang in usahanya, itu dia bisa memberikan basil yang lebih besar daripada orang yang sedang merayap atau merangkak. Lalu untuk mendapatkan gambaran bahwa seorang anggota KJK yang menjadi pemanfaat itu mendapatkan kemudahan, prosedur pelayanannya mudah, cepat, tujuan utamanya adalah untuk pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan minat masyarakat untuk menabung,
prioritas pelayanan dalam peroleh dana bergulir kita tetapkan. Kemudian sesuai dengan payung hukum kita, Undang-Undang Perkoperasian, karena tentu kita selalu tiap tahun melaksanakan rak untuk mereka mengetahui bagaimana kemajuan KJK kita dengan melihat SHU yang mereka terima. Kemudian kami laporkan dalam slide yang kami serahkan pada Bapak bahwa potensi strategis dari KJK BMK itu seperti apa. Terinci mulai dari menjaga mutu produk, menjaga pelanggan, lalu kita juga berbicara mengenai segmen pasar supaya tetap terjaga, kewibawaan kita terjaga, lalu kepercayaan masyarakat pada kita juga terjaga. Terus, lalu tadi kalau disinggung mengenai soal pendidikan, itu mengenai kemampuan SDM yang kita seluruh DKI ada 252 KJK, dan itu kondisinya sekarang ini setelah berjalan 2-3 tahun sangat beragam, tapi mohon diketahui bahwa ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Yang kami inginkan adalah yang tidak bagus menjadi bagus, sehingga lalu akhirnya program atau kebijakan dari Pemda untuk pemberdayaan masyarakat tadi bisa sukses. Jadi untuk menggambarkan bahwa ini hanya dan hanya untuk usaha. Ini adalah gambaran mengenai mereka yang mendapatkan pembiayaan. Nah, yang kami harapkan adalah bahwa Pemda kita ini akan meneruskan dan memperkuat keberadaan KJK BMK. Karena gambaran yang tadi sudah kami sampaikan, bahkan kami punya obsesi kalau yang namanya KJK ini atau program pemberdayaan di DKI ini berhasil sukses lalu diadopsi oleh provinsi yang lain, ini kami punya gambaran ini ada kaitannya dengan sustainability dan pembangunan nasional kita, karena kita berada pada keberpihakan memberikan kesempatan kepada si mikro dan si kecil yang tidak mempunyai akses perbankan itu untuk bisa berkembang menjadi usaha yang berhasil. Dan sudah barang tentu Bapak-Bapak, ada hal-hal yang bersifat kendala yang kami tarik dari apa yang kita sampaikan tadi adalah bahwa bagaimana KJK bisa bekerja baik. Itu sudah barang tentu apabila para pengelola tadi bisa melaksanakan tugas secara profesional. Dan untuk itu barangkali saya bisa membuat analogi seperti Bapak Waktu mengendalikan para pengemudi busway kita. Pengelola KJK ini tidak segera ditambahi dengan pengguliran baru, barang tentu menjadi turun penghasilannya, dan turunnya penghasilan akan berakibat kepada imbalan yang tidak memadai untuk para pengelola tadi. Dan inilah yang sangat kami mohonkan untuk menjadi perhatian, karena sukses tidaknya dari kegiatan KJK itu sangat tergantung dari perhatian kita kepada para pelaksana tugas. Dan selama ini memang kenyataan, misalkan di saya di KJK Duren Sawit itu saya baru bisa memberikan imbalan kepada pengelola kurang lebih sesuai dengan UMK, tapi jamnya 1.529. Untuk mengejar yang 2,2 atau 2,4 masih berat. Kalau menurut Pak Sularso, mantan Dirjen di Kementerian Koperasi, untuk koperasi kredit seperti apa yang dijalankan oleh KJK ini, keanggotaannya mestinya paling tidak 1.000 orang dengan omset 2 miliar. Oleh karena itu yang kami harapkan Pak Waput,
setiap KJK itu mempunyai omset yang berkisar pada 2 miliar, tapi ini terkendali dengan sendirinya mengenai lingkup wilayahnya itu kan hanya satu kelurahan. Nah, namun ini nanti kan dalam perkembangannya barangkali ada perbaikan begitu. Jadi tadi saya katakan bahwa di Duren Sawit kami bisa memberikan para pengelola itu UMP waktu 1529, sementara untuk pengurusnya masih setengah pada menegri, karena kita merasa bahwa program ini program yang mulia, program yang sangat diperlukan dalam rangka keberpihakan pada si kecil yang mempunyai potensi untuk berkembang. Itulah mengapa tadi kalau misalkan KJK ini sukses, kebijakan Pemda ini sukses di DKI, apabila diadopsi dari pada provinsi yang lain, itu berarti kita memberikan kesempatan untuk mengurangi kesenjangan, dan kalau kesenjangan berkurang, berarti sustainable development bisa kita harapkan secara nasional. Jadi kami mempunyai observasi seperti itu, Bapak-Bapak. Mungkin nanti dari perkembangan tanya jawab seperti apa yang Bapak inginkan, kami semuanya siap dengan itu. Jadi saya kira tambahan dari kami. Dari 252 terus potensi yang NPL-nya itu 15%, kalau bank itu udah nggak boleh. Jadi terlepas dari tadi kemampuan, kalau kita lihat kan jadi seolah-olah KJK ini anggotanya itu nggak banyak. Intinya koperasi itu kan sebetulnya dia harus bergerak dari iuran anggota, kemudian anggotanya pinjam untuk usaha, putar dia bayar lagi, jadi muternya kan begitu intinya. Nah, kita kan pemerintah bantu suntikan itu sebetulnya untuk lebih memperluas jangkauannya gitu. Nah, kalau didengar ceritanya ini kan kayaknya suntikan ini yang malah ya, jadi suntikan ini yang mestinya jadi semacam apa, mendorong gitu, stimulus, ini malah kalau ini nggak ada koperasinya langsung kolak, kira-kira begitu kan kalau dilihat posisinya dari cerita tadi. Tapi kalau untuk apa itu, tidak lupa. Jadi kami sebagai koperasi, sepenuhnya kita bisa sebagaimana KSP. Tapi kami menyadari penuh bahwa tugas pokok dari koperasi ini adalah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kami sangat sepakat, ini mulia, ini manfaat, kami sepakat. Baik, tapi waktu ketika masih kepala dinas Cibulannya, saya bilang kurangnya, saya kasih anda 1 triliun, berani nggak anda sampaikan? Kurangnya nggak berani. Kenapa? Karena saya saudarkan dia, saya udah telepon Pak, pinjam kredit ini Pak, baik fiktif Pak, baik yang nggak tahu apa-apa Pak, saya cek loh sendiri. Saya minta semua penerima ini nomor HP-nya semua, saya telepon Pak. Saya tanya Pak, mereka ngaku kok. Katanya kepala juga pakai nama orang, dia pakai. Ini fakta di lapangan loh, waktu itu baru saya masuk. Kenapa? Karena saya juga punya impian. Saya bayangkan kalau saya kasih 1 triliun, 5 juta, saya biayain 200 ribu orang. So, kalau tahun depan saya turun 1 triliun lagi, kalau ini uang balik, kalau saya ngomong bunga, saya pakai 90%, saya bukan mau kembali. Saya sudah bisa membiayai 600 ribu orang. Ini dahsyat ini ekonominya nih. Itu pikiran saya, makanya saya kejar Lokpin. Kenapa Lokpin? Kita contek yang Grameen Bank-nya Muhammad Yunus. Saya kasih anda 5 juta, ada seleksi. Dia bukan tim ini yang cari. Bukan kepalanya yang cari. Kalau kepala dapat uang kecil, dia tapi nyempakai. Dia pakai nama orangnya. Dia pakai yang gak produktif. Itu kan terjadi di lapangan kemarin. Nah, saya coba rubah. Saya tidak meragukan niat baik semua. Saya pikirkan skala ekonomis, cara kerja seperti apa. Itu yang kita lagi pikir. Mana yang lebih manfaat, mana yang lebih mudarat, kita mesti hitung sekarang. Niatnya sama, saya mau kasih 1 T. Nah, sekarang 1 T kita kasih Bank BKI, ya sekarang 1 T-nya kita. Terus bank pasaran lagi, penyampaian kreditnya kan. Orang yang baik kecil-kecil bisa. Lalu saya tanya,
kenal mereka. Gimana caranya nih? Harusnya kayak Grameen Bank kan? Kalau 10 orang, satu orang tidak bayar, 9 harus tanggung. Sehingga nanti di pasar-pasar kita, yang pedagang pasar kita, yang di Lokwin, di PD Pasar Jaya, logika dagang, tidak ada orang mau ngumpang 5 juta kehilangan tempat usaha. Tidak ada, orang bodoh itu. Tapi kita lagi menyiapkan pasar rakyat yang tidak perlu bayar 20 tahun di muka, mirip Lokwin kan, hanya bayar iuran atau distribusi. Nah, nanti gimana? Bisa saya 10 orang itu nanti seleksi-seleksi, saya udah ngomong sama Pak Joko yang baru. Kalau yang ketahuan paling, mereka lebih tahu, udah biasa dagang, udah tahu dia orang benar, dia benar sudah tahu. Nanti akan terjadi kumpulan 10 orang itu yang super paling semua nih. Karena nggak ada orang baik-baik mau ngajaknya dalam satu grup. Nah, 10 maling ini kita deteksinya gampang. Udah ketahuan, kalau dia masih nekat tidak pinjamin, dia mau kehilangan tempat, dia kalau dagang juga udah mulai macet di situ. Pidana. Pidana. Peraturan kita itu nggak ada pidana. Nah, kita mau bikin, saya dengan Pak Joko, saya mau pidana. Jadi anda dianggap kredit macet, bukan sekedar kooperasi. Kalau sekedar kooperasi, iuran. Ini anda tidak iuran, duitnya kita. Makanya dari ICW dan KPK mensinyalin itu uang kampanye. Kita panggil, ini uang kampanye nih. Keluarkan, gelontorkan uang ini, makanya bisa bagikan kepada orang. Ini ngomong jujur nih, Pak. Nah, makanya saya panggil Bank Syariah Mandiri. Udah pernah kan Pak Syariah Mandiri pernah ketemu kan? Iya. Saya panggil, ketemu. Saya bilang, saya mau model Syariah udah benar. 90-10 ini udah benar. Malah kalau saya sampai sekarang saya mengkritisi pemerintah. Kalau soal pertanian, saya udah ngomong dengan Bupati. Harusnya pemerintah menyediakan lahan, bibit, pupuk, obat. Waktu jual, pemerintah beli lagi, bagi hasilnya 20% 1/5 untuk pemerintah, tinggal 4/5 untuk siapa? 1/5 lagi untuk modal tanam kembali, bibit pupuk obat itu, 1/5 lagi untuk si petani di penggarap tadi, 1/5 lagi untuk kebutuhan rumah tangga dia, 1/5 lagi untuk anak-anak dia. Makanya makmur rakyat ini rumus ini saya dapat dari siapa? Nabi Yusuf. Kalau kamu ngomong agama sama saya belajar lebih banyak. Ini teorinya Nabi Yusuf ini. Ini teori Nabi Yusuf loh, pembagian sangat jelas. Kalau kita pelajari, kita kaget. Nah, kalau dibagikan lahan kepada rakyat, suntik berapa pun dia jual. Sama seperti rumah susu, nggak boleh. Jadi kita stop. Tapi pemerintah nggak mau dengar, petani semua nggak mau dengar saya. Makanya semboyan saya bukan bersih, transparan, peduli, Pak. Ini PKS nyentek saya. Saya ikut pemilu pilkada di Babel. Saya katakan bersih, transparan, profesional. Semua pejabat kalau profesional, dia pasti peduli. Karena sumpah jabatan kamu untuk peduli. Tapi kalau anda peduli, belum tentu anda profesional. Makanya ini harus di-manage secara profesional. Pejabat kalau profesional pasti peduli, saya bilang. Kenapa? Karena ini sumpah. Orang yang profesional kan melaksanakan tupoksinya. Menerima bayaran dengan cakap menjalankan tupoksinya. Nah, saya tetap lagi berpikir soal ini KJKPM kan. Apa kita mau suntik besar-besaran dana dengan mau melatih lagi pendidikan pelatihan pengurus begitu banyak? Apa nggak langsung kasih ke Bank Mandiri saja atau ke sariannya DKI, Bank DKI gitu kerjasama. Bank Mandiri lebih gila lagi kemarin. Taruh uang sekian satu kijang, betul nggak? Sampai Pak Joko ini takut nih, kita lebih kasih lebih besar saja. Bank Mandiri mau dengan sistem yang gitu hebat, ini lintas kelurahan segala macam, dia mau kelola. Dan dia baik keuntungan sama kita. Besar loh keuntungan dibagi, Pak. Bisa 55% segala macam, betul Pak ya? Saya sudah ketemu nih, ini Bank Syariah, Syariah ini. Kalau saya pakai BCA, orang pasti ribut sama saya, bilang kafir lagi yang kasih BCA. Ini Bank Syariah Mandiri saya panggil. Nah, Bank DKI kalau saya siap, Bank Syariah. Soalnya DKI nggak siap selama IT anda tidak siap. Nah, kita tunjuk Pak Hasan dari Preskom untuk di Bank DKI. Kita tahun lalu suntik 800 miliar di Bank DKI.
Tadi tuh saya mau langsung seperti ini supaya nggak pusing gitu. Eh betul saya telepon satu-satu. Ya betul 35-40% itu masalahnya itu. Orang itu pahit. Karena yang pensiun satu itu Pak ya waktu itu. Kepala ini yang pensiun itu. Pak apa nggak saya lupa? Iya, ya, saya terlupa. Dan saya pikir, oh ini masalah. Kita nggak pernah bikin sistem, udah nggak siap, nggak bikin sistem. Padahal harusnya konsepnya saya, kalau saya berpikir, ini memang akhirnya orang tutup kampanye nih. Kan kita punya lockbit. Jadi orang yang mau jualan apapun itu mesti ke sana. Nah kalau bagaimana kalau yang di rumah dia mau jualan? Boleh saja jualan di rumah. Tapi Anda juga ada sanksi, kalau Anda tidak bayar, lamplang, ada di pidana. Nah saya beri contoh ini. Saya termasuk orang yang cukup, ya lumayan lah, beruntung lah. Saya kelas menengah lah, uang saya ini kelas menengah. Saya punya pakcik, adik kandung ibu saya. Itu dia punya dagang kelontong di pasar sayur. Ini menarik. Waktu itu BRI menawarkan pinjaman kupedes. Yang langsung bayar bunga dan angsuran. Waktu itu dia hanya butuh pinjam 5 juta. Untuk apa dia pinjam 5 juta? Ini pasti saya nih. Dia tentang sama saya, dia pasti pinjam sama BRI, ini saya pinjam sama kamu saja lah. Saya kan cicil 5 juta. Lalu saya langsung analisa. Anda butuh 5 juta untuk apa? Dalam Chinese panggilnya Q ya, Q. Anda butuh itu untuk apa? Oh, saya bisa ini. Nggak usah bolak-balik ngambil barang 2-3 hari. Kalau sekarang saya dagang ini malam mesti ngambil sama tau, oke saya jualan lagi. Kalau dapat duit 5 juta saya bisa beli, seminggu saya nggak usah ngambil barang. Oke, itu saya tanya sama dia. Barang yang kamu beli itu barang yang dicari orang atau barang apa? Oh barang yang sama. Wah saya bilang kamu punya masalah. Kecuali kamu mau judi, 2 hari akan terjadi inflasi besar-besaran, barang naik gitu, kamu beli duluan. Bukan, supaya saya mudah, gak usah bolak-balik. Bensin cuma berapa? Kamu tiap bulan mesti kena 75 ribu. Tiap hari mesti hitung tambah 75 ribu nyetor gitu. Saya bilang, Anda gak boleh lewat kredit. Wah marah dia sama saya, dia lapor sama ibu saya. Lapor sama nenek saya. Marah. Kenapa saya bilang Anda tidak boleh beli? Karena yang datang belanja barang Anda itu sama. Anda tambah 5 juta pun barang yang Anda beli, Anda cuma numpuk barang gak usah capek naik motor saja, nggak bisa. Kecuali yang datang mau beli barang yang lain, kamu nggak punya modal untuk mutar. Ada permintaan barang lain, kamu bisa beli. Oh ribut, keluarga jadi masalah. Kurang senang lah. Kalau dia kesel, udah kalau gitu, saya pinjam aja ke bank. BRI. Saya udah bilang, pasti tutup. Pasti tutup. Karena kamu ada tambahan biaya sekarang untuk bunga, untuk cicilan. Hanya kamu lebih gampang gak datang. Tutup. Biarin tutup. Ya tapi ibu saya semua udah nanti mungkin bantu. Saya gak mau tahu. Itu lain urusan. Terus dia buka warung kopi ya. Baru lumayan. Kelontongnya tutup. Ini pengalaman. Saya kemudian sekolah lah. Soal keuangan. Saya analisa kredit itu. Nah hari ini kalau kita mau melatih orang-orang kita nih Pak. Untuk mengerti analisa seperti ini yang sederhana, Bapak butuh waktu berapa banyak, kos berapa banyak, skala ekonominya ketemu nggak? Tapi ini untuk learning by doing. Itu tadi, saya setuju Pak. Kalau sudah ada yang ready, sudah ada yang siap, karena Bapak harus ingat tuh, tujuan kita mulia tadi apa sih? Kan menolong yang ekonomi. Pemberdayaan. Sekarang untuk apa saya habiskan uang untuk belajar lagi kalau langsung pemberdayaan ini langsung saya suntik langsung dari bank dengan bunga yang murah. Apakah lebih gampang? Ngapain saya habis-habis biaya untuk belajar lagi sekarang? Nah kita ngomong koperasi lagi, soal koperasi pegawai kita yang udah siap kemarin. Saya bilang kenapa zaman Belanda itu sampai tahun 59 sebelum nasionalisasi tidak ada inflasi sembako sebenarnya, relatif kecuali waktu politik ya. Karena semua gaji itu natural.
pegawai-pegawai itu dapat beras, gula, ya, sembako, Natura. Lalu yang terjadi, penawaran ke pasar yang ada, lebih dia jual. Kalau sekarang, semua pegawai terima duit, dia permintaan baru. Gaji belum naik, orang udah naik. Kenapa nggak mau belajar ibu-ibu di kampung yang untuk uang lebaran itu? Arisan, supaya lebaran itu biskuit, sirup, daging tidak naik. Dia mulai bayar DO, DO, bayar, kumpulin, toko juga, pabrik juga bayar. Itu tidak naik. Nah, kita kenapa nggak mau manfaatkan koperasi? Modalnya koperasi karyawan kita dulu. Dulu ngisi beras, capek pak, mesti diangkut pak. Terus yang ngisi beras curangin pak, kilonya, mutunya pak. Itu dulu. Sekarang kita punya jaringan toko begitu banyak. Kenapa tidak kasih voucher untuk ambil? Kalau dia khusus untuk PNS, orang nggak mau, nggak bisa laku yang lain. Dia mesti ngambil ke tokonya aja, misalnya kayak Alfamart, Indomaret datang. Atau PD Pasar dia datang ngambil sama jatah. Dia masih ngambil ke rumahnya. Nah, saya mau coba di koperasi karyawan kita ini. Dari TKD kita ini, dengan sistem Natura ini. Jadi kita bisa memantek harga sembako satu tahun. Seperti ibu-ibu yang mau dibarang. Nah, masyarakat tertarik harganya dijamin, kamu jadi anggota koperasi kami. Karena anggota koperasi kami diperluas, boleh orang luar. Nah, sekarang terus ada dapat undian lagi apa ya, semacam bonus voucher belanja ke Sogo atau kemana lah. Atau ada nanti ada sponsor dari Ancol, bisa ke Dufan. Itu akan merangsang orang untuk ikut. Jadi kita kuasai ini perekonomian, ini perekonomian rakyat yang kita mau. Lalu semua login kita, pasar rakyat kita kasih bantuan 5 juta. Nah, sisi perbankan langsung debit. Sistemnya jalan, langsung debit. Anda harus buka rekening, langsung debit. 5 juta, kasih 1 triliun, dia kasih kredit. Bunganya nggak apa-apa. Orang duit kita mau kita titip gitu loh. Nah, di manage oleh bank syariah. Membagikan hasil, uang dari kita. Dan uang ini nggak pernah hilang. Kita bisa taruh situ kan. Nah, kita nggak usah pikirin depositonya, udah uang kita taruh situ, kamu atur aja. Itu sistem jalan. Kalau sekarang kalau kita tunggu 1 triliun, kalau kurang sanggup, kontrol orang debit-debit di bank gimana? Datang store lagi, nanti 5 ribu datangin orang, ongkos yang pergi nagih lebih berat. Itu udah jadi dengan rumah susun kami. Pagi, uang, saya harus bayar 150 ribu. Uang nagih datang gaji pas-pasan. Udah lah, nggak usah nagih sekarang, udah nanti 20 ribu, udah. Lewat ya. Makanya hutang udah berapa puluh M gitu di hutang rumah susun. Dia gak mau debit, bawa duit kas pulang, bawa pulang ke rumah, dia bisa pakai dulu, dia gak store, gak jelas ini waktunya. Ini harus sistem perbankan. Kalau perbankan mau retail, itu kan retail ini. Kalau dia tidak punya sistem IT yang baik, gak jalan. Makanya kita masih panggil bank seri yang mandiri, bukan saya punya saham loh, jelas punya negara itu. Bank DKI gak siap untuk retail itu, nah sekarang dia lagi siapkan. Kalau Anda nggak siap, saya tidak mau kasih uang Anda untuk main di sini. Nah, itu pertanyaan saya sekarang di situ, harus kita solusi. Kita masih mau learning by doing dengan kehilangan duit lagi, atau langsung titip ke bank syariah. Kan niat awal kan kuliah tadi, supaya pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan ini tercapai, mau 5 juta, mau 20 juta, 5 juta untuk dagang-dagang makanan sudah cukup pak. Saya sering biayain orang kok pak, jujur aja pak. Pakai duit saya biayain. Ini berapa staff kita biayain, jual minuman di daerah Bogor, kok cuma 5 juta, 7 juta saya kasih. Jadi orangnya agak lumayan, saya kasih, saya tungguin. Ada juga yang mau tipu-tipu, saya kan mau kasih. Tukang ngelas, saya ada pengalaman lah. Saya dulu belum jadi pejabat itu udah habiskan, dulu ya, udah hampir 300-an juta uang saya pikir bergulir begitu. Kasih tukang las, dia bisa cicil, beli mesin. Nah itu tadi, bahwa tulis kelemahan itu tadi, bagus. Orang selalu nganggap bantuan itu hibah. Nah kalau saya kasih komisi sedikit, kenapa bantuan kambing semua gagal? Dia kasih komisi, dia pikir ini duit seenaknya dia pakai. Karena tidak bankable, saya setuju mempersulit kalau soal ada jaminan. Tapi bankable itu harus kita ikutin sebetulnya, cara menyalurkan kredit sebetulnya.
Nah sekarang saya mau tanya, gimana kita bisa siapkan SDM KJK ini? Kita samanya kayak mau nge-set bahan baru gitu. Bukan mohon, interupsi sebentar. Jadi kalau learning by doing, lalu kita tutup dengan sistem. Jadi lemahnya menurut kami sekarang ini, kenapa kok antara satu KJK dan KJK yang lain itu terjadi perbedaan yang begitu mencolok? Tergantung orang. Ada yang tergantung orang. Jadi kalau sistemnya well established, kemudian semua melaksanakan sebagaimana sistem. Biasanya sistem kan gitu Pak. Kalau Bapak bicara sistem, sistem yang Bapak maksud itu apa? Ini Pak. Kalau Bapak menggunakan sistem IT, berarti biaya. Kalau bukan IT, masih manual, ini tergantung orang. Nah kalau tergantung orang, ini KJK ini sudah berapa tahun? Berarti Bapak nggak bisa bikin sistem yang manual sekarang kalau sampai jadi 35% MPL itu. Makanya saya menawarkan kalau namanya uang, sistemnya masih IT, saya mau debit. Nah kalau sistem IT, sekarang persoalannya skala Bapak ini apa betul kita mau bikin KJK? Koperasi karyawan kita yang sudah jelas-jelas ada hampir 80 ribu anggota saja. Apa nggak itu lebih diperkuat misalnya? Atau kita lebih baik perkuat di bank syariahnya DKI? Itu pertanyaan kita di situ gitu Pak. Karena kalau kita punya sistem IT Pak ya, sampai nanti selesai Pak, nggak akan selesai Pak. Bapak bentuk learning by doing tadi. Tapi kalau sekarang, kalau saya kasih 1 triliun, Bank Mandiri Syariah bisa menjamin 20 ribu orang itu dia salurkan dengan baik. Karena sistemnya sudah ada. Ini yang saya maksud itu. Saya bukan mau mengatakan ini tidak mulia. Saya tahu ini mulia, maksud saya itu cara nyalurkannya gimana. Ini bukti sudah ada. Saya waktu tahun pertama saya masuk, baru masuk kok saya kok. Beliau kan pensiunnya, kita baru dilantik gak lama pensiunnya. Saya waktu masuk saya lihat, saya udah tahu kok ini gak tahu. Waktu itu Bu Ratna minta sama saya, mau turunkan lagi waktu 309, 509 ada di itu. Mau diturunkan gak? Ya udah lah, saya mau ketemu kan, turunkan yang lain. Gak usah pusing, turunkan. Saya udah bilang Bu Ratna nih, pasti baik MPL. Saya udah tahu karena Anda nggak punya sistem ngandelin orang, pasti baik udah biarin anggap hibah lah, marah-marah lah. Oh, nanti boleh ditangkapin dulu. Saya terus minta daftarnya Pak, Ibu Ratna, siapa yang terima uang ini semua, saya minta namanya semua sama nomor handphonenya. Ada yang nggak tahu sama sekali masalahnya. Duitnya bukan dia yang ambil, bukan dia yang pakai. Saya telepon satu-satu. Saya telepon, malah yang kepalanya aja yang mikat 5 nama. Oh, itu dikasih komisi, dia pinjam nama, ini uang ya. Pinjam nama, ini uang. Biasanya kasih 150 ribu ya. Tangan-tangan. Nah, itu karena sistem. Tapi sistem yang kita punya kan nggak bisa. Mesti kita bangun lagi sistem yang baru. Bangun sistem baru, IT. Mau berapa duit, mau berapa biaya. Terus suntik modal mau berapa, apa DPR disetuju. Dia kan setuju, kalau juga yang dapat ini teman orang tim suksesnya nih sekarang nih Bang. Ya dong, berjasa kan nyalurkan bantuan semua tim suksesnya. Nah kita tidak mau, bahkan orang partai saya pun, partai Pak Gubernur pun nggak bisa masukkan apa-apa ke kami. Kami di bawah itu tidak merasakan sama sekali Bang. Iya kan? Mengenai kampanye itu kita tidak merasakan. Enggak, makanya. Yang ada pada kami adalah pemberdayaan. Ya. Betul, justru maksud saya setuju Pak, maksud saya pemberdayaannya saya setuju, saya mau pemberdayaan, maksud saya cara mencapai pemberdayaan ya, ini itu, apakah kita memilih lewat Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah DKI atau kita mau menjadikan ini jadi profesional, itulah ya. Dilatih, nah ini butuh waktu berapa lama, butuh suntik duit berapa, mohon banyak melaporkan. Terus bapak-bapak ya, dengan SDM bapak-bapak yang sudah sebagian sudah pensiunan Pak, ini kalau secara ekonomis tidak ketemu untuk melatih sesuatu yang bikin besar ini, maaf saya gitu kalau menurut saya. Makanya maksudnya kalau ada cara yang lain silakan, saya ikut aja, saya hanya profesional di sini juga kok, pertanyaan saya itu gitu Pak. Jadi kalau kita berpikir bukti kan saya ngelosin tahun lalu, naik kan saya.
Saya kan yang kurang, saya gak bisa. Pertama, tahu aku kasih gimana, Pak. Itu datang ya, untuk membenci Pak Safriel datang ke gimana. Situasi udah begitu. Ya sudahlah, kasih aja. Dan kasih aja. Pak, ya. Terima kasih. Masalahnya Pak, KJK ini kan dulu mengantisipasi dana PPMK yang banyak kebocoran. PPMK selesai, jadilah kita KJK. Kalau kami pengurus PIUR adalah volunteer. Seperti yang Bapak bilang, umur saya 57 Pak, usia pensiun. Tapi saya PIUR, saya 100% lillahi ta'ala. Karena saya prinsip saya begini Pak, saya bekerja untuk ibadah. Nah sekarang kalau ada kebocoran-kebocoran di pemanfaat, memang pemanfaat kita itu rata-rata umumnya adalah belum ada akses ke bank. Dan dia memang yang tidak punya apa-apa. Dan kalaupun ada kebocoran-kebocoran, itu saya rasa dari MPL yang tinggi itu rata-rata emang adanya di pemanfaat. Kalaupun ada di penyelewengan di pengelola ataupun pengurus, itu hanya ada 1-2. Nah, seperti saya umumnya di Kelapa Gading, yang dibilang daerahnya udah daerah buntutnya naga dari Singapura ya. Tapi kenyataannya itu memang banyak pada daerah air mata. Ada daerah mata air, tapi dia tidak menjangkau daerah air mata. Jadi saya 100% saya mengabdi pada sejak saya jadi RT tidak ada operasional. Saya jadi RT 12 tahun Pak, terpilih dan terpilih lagi. Berhenti sebentar 5 tahun jadi dekal. Selesai dekal, terpilih lagi jadi RT. Karena apa? Kepedulian dari daerah air mata sangat kecil, minim. Kebanjiran Pak kemarin di sebelah saya, tinggi. Katanya susah masuknya. Saya tetap bertahan karena saya RT. Jadi Pak, kalaupun memang ini KJK ini dianggap dulu adalah awal untuk kampanye, kita-kita ini pengurus tidak tahu Pak. Enggak, maksud saya itu jangan diomongin maksud saya ya. Maksud saya sekarang, mohon maaf Bu, saya tidak mau bicara soal kampanye itu lagi. Mohon maaf, saya tarik kalimat saya. Maksud saya jangan, saya enggak mau nuduh Ibu kampanye. Ini udah lewat kampanye kok. Ini udah lewat, jadi jangan terlalu sensitif. Saya tarik kalimat itu deh. Saya enggak menuduh Ibu itu. Sekarang pertanyaan saya Bu, pertanyaan saya adalah, kita mau mencapai tujuan mulia ini, mau memperkuat KJK dengan segala kelemahan SDM dan IT-nya, atau kita mau langsung kerjasama dengan Bank Syariah? Itu yang pertanyaan pertama, saya. Yang pertama, Pak. Yang pertama kita mungkin, Pak, silakan jawab, Pak. Logika gimana? Silakan. Gini, Pak. Itu mesti jawab. Jadi, memang kami tadi untuk simak. Saya nggak usah singgung soal kampanye lagi. Pak, itu cuma orang ledek seperti itu, ada laporan ICW semua seperti itu. Kita laporkan kondisi existing-nya, Pak. Ya kan sekarang dengan kampanye, Pak, udah lewat, Bu. Kita laporkan kondisi existing yang sudah dilaksanakan di PDB, Pak. Di Pak PDB nanti menjelaskan kendala ini bagaimana di masyarakat, Pak. Jadi mungkin bapak-bapak yang ada di sini mungkin ini kita anggap clear Pak ya, tapi kan yang di selain Bapak itu banyak, 35% yang Bapak itu kan bukan di sini Pak ya. Nanti di sini kondisinya bagaimana pelaksanaan kita kesulitan di lapangan Pak. Silahkan Bu Denan, kalau PDB. Yang ganti baru itu. Ya, siap. Saya hanya sedikit Pak, yang clear saja. Jadi dari 299 miliar itu yang sudah dikulirkan, 5 miliar itu penyalahgunaan PIUR oleh pengurus maupun oleh pengelola. Terus itu lapor polisi ya, jadi. Sudah lapor aja Pak. Sudah ada yang sampai ke Polda Pak, karena tinggi, kenari dan tempat-tempat sudah sempat masuk ke penjara karena macet. Kemudian juga ada yang sudah ditindaklanjuti melalui hukum. Kami bekerja sama dengan KJRI, mungkin ada beberapa KJRI kan juga dengan KJRI. Kemudian dengan Polres Jakarta. Sementara ini yang masih lancar dengan Polres Jakarta Selatan Pak, Jakarta yang lainnya kami ini. Terus kemudian dengan audit, jadi dari temuan audit, kemudian kita tindak lanjuti ke hukum itu kita sudah berjalan. Kemudian untuk IT Pak, IT itu kami sudah ada sistem Simpeka Pak, online. Saya tahun ini adalah untuk online, tetapi ada banyak KJK yang memang SDM-nya belum bisa, kemudian online-nya juga belum ada. Ada yang sudah siap, tapi ada juga yang masih ngumpetin. Tapi bukan semuanya ya Pak ya, ada yang bagus. Kemudian juga ada yang CMS dengan Bank DKI Pak. Nah CMS dengan Bank DKI itu memang ada beberapa, ini saya punya datanya, tetapi ada juga yang belum bersedia. Karena dianggap dia
kita mengorek-ngorek dia, tapi sebetulnya kan kita untuk bersama-sama melihat aliran dana itu Pak secara bersama-sama dengan UPDB dengan KJK. Jadi kita akan melihat CMS dengan Bank DKI itu tahun ini akan diaplikasikan. Ada beberapa yang belum 1 2 3 4 7 8 yang belum bersedia menandatangani bahwa mereka rekeningnya itu boleh dibuka oleh kita gitu. Jadi memang kadang-kadang kendala di lapangan itu KJK ada yang belum siap untuk mengaplikasikan IT itu Pak, seperti itu. Padahal bukan kita untuk mengkorek-korek dan lain sebagainya, kita bersama-sama untuk melihat bagaimana pengelolaan uang KJK itu. Nah kalau nanti ada salahnya kan ke UPDB Pak, dibenerin gitu loh, dikasih tahu caranya seperti ini. Karena di lapangan itu ternyata memasukkan ke akun-akunnya akuntansi itu mereka nggak bisa gitu loh, SDM di KJK-nya itu. Kadang-kadang ada yang sudah bagus, tetapi begitu pengajuan kita lihat laporan keuangannya masih ada yang belum beres, kita kasih tahu gini-gini, makanya kadang-kadang ada yang lama seperti itu Pak. Itu yang kita lakukan, seperti itu. Secara singkat seperti itu Pak. Itu barangkali Pak Wagub bisa saya kasih ya. Bisa diklasifikasi persoalan Pak Wagub. Jadi memang fakta di lapangan seperti apa yang disampaikan oleh Bu Enaris, termasuk mungkin barangkali yang sudah sampai di pasar, bahwa ada memang masalah yang karena perilaku buruk dari pengelola, yang pengurus tidak tahu, ada yang kemudian karena dominasi pengurus setelah PKS, kemudian pengelola tidak mendapatkan pendelegasian wewenang, kemudian juga pengurus yang memplang, kemudian ada memang yang NPL faktanya ada di pemanfaat, ada kemudian yang karena dua-duanya idealisme semuanya berjalan baik, tetapi kemudian ternyata tidak cukup memiliki pengetahuan untuk mengelola sebuah operasi, sehingga kemudian justru tidak profitable. Yes, kan saya bertanya, kan disebutkan profitable rumusnya tadi. Minimal KJK mesti omset 2M kan itu per bulan. Nah mau omset 2M per bulan dan harus punya pegawai 1000 orang, itu pun baru 2 juta. Ya kalau itu ya, misalnya kalau 1000 itu ya, seperti itu hitungannya. Makanya untuk capai ini kan berarti mesti suntik modal lagi. Nah pertanyaan kita, yang ada saja SDM-nya belum siap, gimana mau nambah? Sama seperti kami sekarang, yang paling gampang lah, gak usah terlalu pakai, terlalu pinter pakai uang gitu ya. Kami datangkan bus Transjakarta hampir 400. Kami mau cari sopir Transjakarta, dikasih gaji 3,5 UMP. Yang ngelamar hanya 150-an. Diseleksi yang lulus yang bisa bawa cuma 80. Itu saja masalah loh, sopir di mana-mana ada, mau dites. Nah maksud saya itu kan duit, turun duit ini kan masih kesiapan. Itu yang saya tawarkan, apakah kita mau learning by doing terus atau kita langsung gandeng Bank Mandiri. Bank Mandiri ya sekali lagi ya, kalau BCA kan punya om saya lagi nanti gitu. Saya sudah kenyang dirasisin orang gitu. Saya sudah kenyang gitu, jadi Bank Mandiri, syariah lagi. Saya minta Bank Syariah loh, dan Bank DKI, syariah lagi. Apa mau numpang ini dulu jalan sambil disiapin SDM atau gimana? Karena kita mau turunkan duit ini, DKI duitnya banyak ini. Mengenai SDM. Nah, ya kan, duitnya nggak cukup putar, kalau cuma 290 nggak cukup putar. Masih 319 Pak. Nggak bisa turun kan? Nah, kalau ini kan baru per KJK itu kan 500. Oh, makanya ini kan ngomong bank. Makanya ini ngomong bank, kalau duit Anda tidak disalurkan banyak, Anda nggak bisa dapat omset. Kan tadi juga ngeluh kan, ketemu ibu yang baik, yang kerjaannya lama. Tapi yang kerja yang gaji pas-pasan, apa dia bisa tiap hari dia keliling? Sebentar, tunggu sebentar ya. Ya, ada 4 kali 1. Jadi itu yang pertanyaan saya. Kita ada berapa orang yang mau relawan, suka relawan? Nah, saya ini 10 tahun di politik Bu. Mengenai SDM Pak Wabuk, kita bukan, heavy-nya bukan pada pendidikan, tapi penggantian. Karena masalahnya itu masalah nawaitu. Betul, saya ngerti Pak. Kalau ngomong itu saya lebih ngerti. Persoalannya Pak, nggak semua orang takut sama Tuhan sekarang Pak. Iya. Dan saya nggak bisa mendeteksi mana takut Tuhan, mana nggak takut Tuhan. Tapi sistem itu Pak. Justru itu Pak, sistem ya, yang Bapak buat sampai hari ini, ternyata sudah dilaporkan
kita butuh IT, butuh uang lagi sekarang turun. Itu yang saya bilang, kan kayak kita memegang saham nih. Kita aja masih ada duit, bingung salur ya. Lo tanya, berani gak turunin duit? Saya mau tambah satu T aja, dia gak berani. Mengenai bank syariah itu masyarakat kita pada umumnya golongan ekonomi lemah dia berurusan dengan bank enggak daripada enakan dia berurusan dengan di koperasi yang ada di kelurahan. Jadi, kalau memang dia niatnya baik mau ke bank, kenapa kita tabungan orang nggak mau ke bank? Jangan orang tabung ke bank, orang-orang susah yang di bawah ini, kenapa? Pemberdayaan ekonomi. Tapi sekarang setelah BRI turun, Pak. Ya, isinya segala macam itu udah berubah. Nah, sekarang kalau di Corona, Pak, bahwa Bu Corona itu juga saya anjurkan sama mereka, jangan sekali-sekali Anda berhubungan dengan bank. Kalau memang usaha Anda tidak jelas, bank kasih aja kredit dia, tapi dia usaha tidak jelas. Ya kan? Karena ada jaminan itu, bank cepat kasih. Kenyataannya orang sudah punya sama bank, cepat buru-buru lunasi. Kenapa? Ada biaya taris, kalau memang ada masalah di sekitar. Makanya kita kan bilang, Pak, gitu, yang bank syariahnya saya bilang kan gini, Pak. Kalau maksudnya memang, sistemnya itu, iya. Anda kalau nggak bisa bangun sistem IT, ya numpang bank. Bisa kok. Hanya itu yang saya maksud gitu loh. Anda numpangnya manajemen. Jadi kalau Anda tidak mau, saya tidak mau maksa kok, itu juga di tangan beliau kok, silakan saja, saya cuma menyampaikan. Ini Bapak Ibu jangan salah paham, Pak ya. Bagi saya ya, Pak ya, walaupun saya waduh, disumpah bertanggung jawab duit ini, Pak ya. Duit ini hilang pun saya tidak peduli. Maka dari itu, Pak. Saya tidak peduli kok, makanya saya sudah instruksikan Pak Hasan bereskan koperasi karyawan kita. Nah, tinggal persoalan sekarang beliau sebagai kepala UPTD ya. UPTD. Berani salurkan, mulai, Pak, mulai stranger. Kalau ya. Beliau berani, silakan. Ya. Kalau kurang uang, sih tambah. Saya sudah bilang. Itu yang itu yang tunggu sebentar. Ya, jadi silakan aja. Kalau ada kurang uang, NPL-nya bisa turun, kita suntik lagi, Pak. Tinggal minta sama DPR nih. Itu yang saya maksud, ya, Pak. Kita kan diskusi, kan? Iya, kan diskusi. Ya, berani nggak? Kalau berani salurkan, silakan, gitu loh. Kita kan sekarang ikut ke UPDB, UPDB sudah melanggir kita. Kita ya, kan tanda tangan nanti loh, ya soal dengan saya tanda tangan, paraf kok, gitu loh. Tahun lalu saya sudah telepon tanya sendiri nyolong saja, saya masih paraf kasih lepasin. Karena namanya bank, dan mungkin kita stop. Kalau kita stop, langsung berantakan. Saya ngerti gitu loh. Cuma maksud saya, kita mesti suntik berapa banyak suntiknya. Itu yang saya mau tanya. Kalau sebuah bank mau bangkrut, kalau NPL udah seperti ini ada angka yang mesti disuntik. Berapa yang kita suntik? Terus mau mencapai minimum omset 2M ini mau berapa kita suntik? Bapak harus pegang uang berapa salurkan? Itu pertanyaan saya kan itu sekarang gitu. Mohon Pak Waktu, Bapak kerjasama antara PBB dan KCK itu dengan pola SQD. Dan KCK itu badan hukum. Dan kami menyadarinya adalah uang negara. Kalau sampai terjadi NPL tadi itu mohon diperiksa. Mohon diperiksa. Dari 252 KJK, apakah semuanya seperti itu? Iya. Dan ini bukan masalahnya, bukan masalah kita. Tentu Pak, kita ngerti Pak. Saya ngerti. Di antara KJK ini banyak yang bagus. Iya. Tapi kalau kita gunakan analisa dalam sebuah bisnis keuangan, ketika NPL-nya udah 15%, walaupun mayoritas bagus, ini ada masalah. Nah sekarang masalah ini gimana mau tekan NPL? Salah satu syaratnya mesti omsetnya 2M. Kalau omset 2M berarti mesti suntik modal. Kalau suntik modal, yang terima modal siap nggak salurkan gitu loh. Terus learning by doing. Learning by doing lagi ini apa? Apa nggak lebih baik duit ini saya taruh di Bank DKI, saya tentukan nggak usah pakai bunga, sistem syariah, saya punya pasar rakyat akan jadi 5 tahun ini, lebih baik ibu-ibu semua yang mau dagang, saya pakai undi, masukin ke pasar saja langsung. Karena kenapa? Kalau dulu pasar saya 500 rupiah per meter per hari,
Tapi PD Pasarjaya Kerjasama Swasta dikenakan 20 tahun di muka. Jadi orang miskin nggak bisa punya pasar. Sementara jadi pedagang kaki lima, habis 10.000 per meter persegi. Bayar preman, bayar oknum. Namanya kami bangunlah pasar rakyat yang tidak diperjualbelikan. Kita mau sita kembali. Karena pengusaha nggak usah, kami punya duit pengusaha sendiri. Nggak usah mengandalkan kalian. Tujuannya apa? Supaya orang yang mau dagang-dagang di kelurahan ini, ada dagang di gang sempit kan pembelinya lebih sedikit. Ada dagang di pasar saja. Di pasar saja gimana jalan kreditnya? Tanggung renteng. Itu. Jadi, gimana cara kelola uang bayarnya? Debit di bank, sistem komputer. Kalau Bank DKI, saya bisa lihat langsung di komputer saya. Siapa store, siapa nggak store. Lengkap lagi. Langsung online saya. Nah sekarang mau bikin KJK Bapak, mau bikin sistem Bank DKI lagi, mau berapa? Mau berapa ratus miliar untuk bikin sistem itu? Menurut Pak Wagub, solusi untuk KJK kedepannya gimana Pak? Ini kan makanya itu yang saya tanya sama Bapak Ibu sini. Mengenai sistem Pak Wagub. Kan kita udah tahu sekarang situasi seperti ini. Itu saya tawarkan. Kalau mau, kita nggak mungkin stop. Kalau stop, saya kemarin udah saya stop. Waktu saya telepon-telepon ini udah macet yang kurang dulu, saya udah mau bubarin. Cuma saya ngerti kalau saya stop, bank kan begitu. Kalau orang tarik duit, jalan perut dong. Kalau saya stop, bubar ini. Makanya saya suntik. Nah sekarang saya juga mau suntik, Bu. Saya udah mau tawar suntik 1T. Tapi sekarang... Bisa dengar Pak, waktu ada di DP. Saya minta 1T. Cuma masalahnya kita sekarang, Bapak kan bilang SDM Bapak belum siap, sistem belum siap. Maksud saya kalau belum siap 1T ini, apa kita nggak numpang bank? Bisa sarannya berbeda Pak. Bukan numpang bank untuk manage. Itu loh, sistemnya itu loh. Tetap KJK sama, cuma di manage-nya lewat bank. Bukannya bukan bunga bank, nggak bukan bank loh. Kita hanya kasih fee kepada bank. Bisa sarannya menjadi berbeda Pak. Itu pemberdayaan kita akan mencoba menciptakan lapangan pekerjaan tambahan dan kesejahteraan bagi anggota. Itu sama. Melalui kerja, Pak. Enggak, ini juga sama. Bukan pakai sistem bank. Enggak lakukan. Tetap Bapak yang memutuskan, tapi sistem tadi, sistem kontrol itu bank. Kita bayar fee. Kenapa bayar fee sama bank? Karena SDM Bapak belum siap untuk perbankan. Akhirnya saya bayar guru. Gurunya itu Bank Syariah Mandiri. Itu loh, kalau bayar Bapak, Bapak bisa pintar. Masalahnya Bapak nggak punya sistem komputernya. Saya nggak bisa sewa alatnya gitu loh. Itu yang saya maksud gitu loh. Barangkali untuk sistem apapun di KJK Pak Wagub, kalau memang harus kemitraan dengan pihak perbankan untuk manajemen keuangan, itu yang saya tawarkan gitu loh. KJK tidak keberatan Pak Wagub. Terus kemudian untuk NPL yang tinggi, Pak Hasan dan yang lain, barangkali Bu Analis, kontribusi terbesar adalah pada KJK yang memang unsurnya mengembang. Tetapi mohon maaf, data-data di kami, khususnya terus terang, punya beban moral saya sampaikan ke Bu Analis, bukan hanya di dalam forum KJK ini, NPL-nya bisa dicek. Apa yang terjadi dengan NPL? Kalau dikompar dengan hasil NPL laporan kumulatif, jauh berada yang seperti ini. Oleh karena itu harus ada treatment yang berbeda untuk KJK yang bermasalah. Tolong Pak Wagub dan Bu Enri dan yang lain, kalau memang itu berurusan dengan pidana, pidanakan, dan itu akan menjadi efek jera untuk KJK yang lain. Itu menjadi sebuah edukasi. Oke, sekarang gini aja deh Pak. Gini aja Pak, bukan kita berdebat kusir Pak. Gini aja Pak, kalau KJK nggak mau, masih mau jadi silakan jalan sendiri. Ibu aja aku. Ya. Sudah, nggak usah ribut. Kenapa kita ribut? Betul. Oh gitu kan? Saya udah bikin perjanjian yang baru, pidanain aja macam-macam. Ibu sudah selalu kan berhati-hati. Itu diumuman koran dulu Pak, maksud ini. Enggak, masalah orang Jakarta Pak ya. Sebagian masuk penjara berapa minggu, berapa bulan pun dia rela Pak. Karena enggak ada kerjaan Pak. Iya. Istirahat ya Pak. Iya, dapat itu persoalan kita. Makanya saya bilang kenapa saya mau pakai Bank Mandiri Syariah kemarin ada pikiran. Karena mereka pengalaman, tapi bunga sebenarnya kita nggak bayar fee kepada dia, fee untuk ngajarin kita. Sistem nggak usah buat, kalau Bapak mau bikin sistem 1 triliun nggak jadi Pak sistem itu Pak. Saya nggak mungkin kasih Bapak 1 triliun untuk membesarkan KJK, baik bikin bank aja sekalian.
Sekarang saya sudah punya Bank DKI. Kita punya, punya kita semua, makanya saya nih. Kenapa saya bayar 1 triliun bikin sistem untuk KJK, lebih baik saya bayar kepada Bank DKI. Modal gitu loh. Dari situ dia salurkan. Tapi Bapak kan lain, Bapak kan pengen membesarkan KJK, PMK ini gitu loh. Bukan. Nah, tujuan Bapak apa? Mau dia menyalurkan membantu rakyat kan? Nah, jadi sekarang tujuan KJK adalah itu melaksanakan kebijakan. Itu yang saya bilang. Kalau Bapak tidak siap, tujuannya tetap saya laksanakan. Uang kita perintah sama Bank Mandiri kok. Sistem syariah ya, tidak pakai bunga ya. Kita itu makan riba ya. Ya sama tujuan Bapak tercapai. Tapi manajemennya jadi modern gitu loh. Cuma persoalannya sekarang ada. Keuntungan buat Bapak-Bapak ini berkurang. Kalau dihitung masih bagi orang. Tetapi kalau volumenya besar, walaupun keuntungan Bapak berkurang, persentase jumlahnya besar gitu loh. Itu yang saya maksud. Sekarang saya mau tanya, kalau ngomong bisnis, Anda butuh minimal omset 2M. Gimana capainya? Harus tambah salur kredit. Kan itu rumusnya, Pak. Salur kredit, ini aja udah takut sekarang nyalurkan, karena orangnya nggak bisa dikontrol gitu loh. Makanya kita mau pakai Bank Mandiri syariah, manajemennya loh. Bunganya bukan Mandiri yang tentukan loh, kita yang tentukan kok. Keuntungannya cuma bagi, mungkin setengah-setengah sama Bank Mandiri sekarang KJK-nya gitu loh. Tadi KJK-nya mungkin dapatnya 90, sekarang mungkin cuma dapatnya mungkin 50 saja atau 40 saja. Kesannya memang rendah 40. Tapi kalau dia bisa salurkan sampai 2 triliun, ini omset, kalau omset 2M, Anda dapat untung 10%, sama untung 5%, tapi omsetnya jadi 20M, ya mendingan saya 5% gitu loh. Kan kita ketemu hari ini untuk duduk bersama ya. Saya tidak menentang mulianya Bapak Ibu loh. Dan saya tidak diragukan kalau saya mau kasih duit kepada orang. Saya buktikan rekam jejak saya dari kecil sampai hari ini. Konsisten, bantu rakyat miskin, bela ekonomi rakyat, saya konsisten. Jadi nggak usah diragukan, cuma kan sistem nasinya gimana gitu loh. Karena sudah ada rekaman 15% NPL ini. Dan beliau nggak berani turunin duit lagi. Kan gini Pak, kita kan jangan lihat Bapak satu-satu kan. Kita bukan, kalau saya nggak percaya Bapak Ibu, saya nggak mau minum darah ke sini, saya ngapain mau energi saya. Saya justru mau Bapak Ibu datang untuk kebetulan yang datang. Saya juga salamin satu-satu kan Pak. Saya nggak berani bicara. Saya nggak berani bicara. Jadi kita bukan mengenai ini Pak. Kita juga berpikir ini Pak. Kalau ada masalah apa-apa, naik terus. Ini kan kepala dinas sama kepala PDB ini bisa diambil Pak, gitu. Bukan Bapak aja yang itu, nanti kita bisa dipanggil jaksa loh. Itu Pak, kita bukan apa, kita kasih tahu, itu dipanggil jaksa, ya, dipanggil kita polisi. Solusi Bapak. Iya Pak, benar Pak. Solusi. Jadi, itu Pak, kaya solusi kan mesti IT, mesti bikin SDM yang bagus. Sambil SDM yang bagus, saya bilang, mau rekrut orang itu tidak mudah. Direkrut itu mau seleksi tidak mudah. Sekarang yang sudah ada yang bagus-bagus ini, bagaimana caranya supaya bertahan? Yang numpang IT, bisa belajar sama Bank DKI atau Bank Syariah, gitu loh. Saya mungkin mewakili dari Barat. Ya, saya dari Wijaya Kusuma. Alhamdulillah kalau Wijaya Kusuma, kita bermitra bukan hanya dengan UPDB, saya juga dengan Bank DKI punya pinjaman Dikbud, bahkan BLPDB. Saya punya utang di PDB itu dari 2.140.000 tinggal 500. Cuman yang menjadi pertanyaan memang, saya juga sudah memprediksi dari awal. Kalau pola yang dilakukan seperti ini nantinya bersama seperti pola-pola sebelumnya Pak. Awal-awal operasinya. Karena apa? Kita harus akui, kita juga harus berani jujur. Pemuda berani jujur, KJK berani jujur. SDM kita memang secara umum, saya bukan subjektif bicara tempat saya. Secara umum yang saya pelajari 4 tahun ini, SDM belum siap. Apalagi ID. Itu yang pertama. Lalu yang jadi pertanyaan, bagi teman-teman yang baik, ini juga kan paling tidak harus dipertahankan dan dibuka.
baik dari segi pengajuan. Nah ini kalau kita lihat sendiri, sendiri juga memang belum. Nah kita harus akui, di lembaga itu belum settle semua. Sistem itu tidak berjalan, prosesnya tidak berjalan. Artinya antara subsistem dengan sistemnya tidak berjalan dan terkonek. Mereka sistemnya pukul rata. Betul. Itu yang saya tak suka. Merah lebih seperti itu. Ya, itu kan ya. Namanya pukul rata ya. Iya. Sehingga sampai saya juga, dari awal saya nggak kantor di luaran, Pak. Saya sewa buku, di tahun ketiga coba saya beli KPR, alhamdulillah Bank DKI mau membiayai dari KPR. Mungkin KPR saya tinggal 600 juta dengan mandatnya masih lebih satu. Nah, artinya saya juga memotivasi, kalau bicara profesional, kita juga sudah lakukan profesional dari niat yang baik. Nah ini juga ingin kita tularkan pada teman-teman. Cuma kalau tadi teman-teman mungkin bicara secara general, memang sangat sulit membuat sebuah kebijakan secara umum, Pak. Ketika ingin mengangkat yang jelek ini yang bagus juga jadi terpuruk. Ini kan yang sangat sulit kalau kita melakukan kebijakan. Mama, Pak, saya ada lapar, Pak. Baik, saya kan biar ini. Kenapa saya tawarin ke tempat? Karena saya tahu dinas saya itu udah give up waktu Buratna. Kenapa saya tahu dia give up? Kalau saya bisa untung sih Bapak, Pak. Kalau saya untung, Pak. Mau potong pajak juga saya siap. Masa Anda mau kasih saya 1 triliun saya tolak? Enggak mungkin tolak dong, Pak. Kalau saya nolak itu berarti saya sudah mulai ragu gitu loh. Nah, makanya saya punya lagi gini, Pak. Makanya saya pengen minta bank. Saya pinjam dikur 1 miliar, bunga saya tiap bulan nanti 12 juta. Kenapa sih BDP enggak berani ngasih pinjam saya? Itu lebih sederhana gitu. Padahal maunya saya gini, Pak. Maunya saya karena dia takut, Pak. Karena dia enggak pengalaman. Nah, itu. Ya benar, makanya saya pengen transfer risiko ini ke bank. Karena kalau bank, kredit macet, kalau selama macet masih bisa di bankable, tidak ada si orang bank yang ditangkap masuk penjara. Jadi kalau dinas, bisa jadi inceran. Makanya saya pengen pinjam satu sistem untuk mutar. Untuk apa? Untuk nyereksi. Saya bilang sama Bu Ratna gini dulu. Bu Ratna, kasih pinjam duit ini, harus belajar gini sistemnya. Yang ada ditambah, yang tidak ada justru diambil. Nah dia gini, kalau saya kasih Anda 5 juta Anda bisa kembalikan, saya tambahkan 25 juta, kira-kira gitu. Tapi begitu tambah 1 juta Anda gak kembalikan, ini pun saya tarik. Gak ada sistem komunis bagi rata. Jadi nanti kajikan kita semua yang ada ini, yang udah hebat, yang udah untung tambah gede, karena logika kalau dia ditambah gede akan lebih untung. Bahkan kita sistem akuntansi kita beli kok, Pak. Betul. Gak minta rekomendasi. Cuma masalahnya di Pemda ini semua dia juga ketakutan karena zaman jadi. Di situ saya tawarkan dari tahun lalu, kalau gitu Anda titipin duit kamu saja sama bank, sistemnya syariah bukan bunga-bungaan. Nah bank ini salurkan, nanti keuntungannya itu ikhlaslah, kasih bank 55% ke 45% ikhlas saja. Yang penting tujuannya kan tercapai. Nanti dari situ langsung bank seleksi nih. Dan bank juga lintas, gak bisa di kelurahan lagi nih. Bisa tambah gede, dan Bapak lebih senang dong. Bayar bunganya cuma saya bagi 10-90 kok. Kan bank dapat komisi di situ, kita tentukan. Jadi bukan kita titipin uang deposito, bank pakai sistem bank dia, bukan loh, ini enggak. Kita hanya pinjam sistem dia, karena apa? Jadi fungsi dinas saya ini, yang tidak siap dan ketakutan, kita pindahkan ke bank. Jadi KJK sama enggak? Oh jalan dalam KJK. Tapi yang tidak baik ya tutup gitu loh. PDB yang ubah, Pak, ya? PDB tutup, Pak. PDB tutup. Itu bisa kita tutup. Kita bisa tidak perlu ada lagi, yang penting uangnya itu langsung dia fokuskan di situ. Beliau juga nggak stres. Kau sekarang stres. Udah panggil jaksa segala macam, Pak, itu kan semua. Karena jaksa berpikir itu pasti main di kerjasama, nggak usah berugi. Pak Ahok, saya mau tanya. Dalam masa transisi ini yang Bapak bilang tadi mesti ke bank dan lain-lain, bagi kita tinggal ikut aja. Ya, persoalan sekarang kan domainnya ada di tangan PDB, Pak. Itu saya bilang, saya udah sudah turunin duit pun, saya mau tambah duit. Dia bilang duit yang ada aja saya nggak bisa turunin, Pak. Bukan, Pak. Masalahnya begini, Pak.
masih ada KJK-KJK yang baik. Nah, ya, cuma KJK baik itu semua sama diperlakukan dengan KJK yang baik. Akhirnya kita hancur. Jadi tolong yang itu yang saya bilang. Yang ada di kagak. Pakai itu yang saya bilang, Pak. Jangan dipersulit. Itu yang jadi persoalan. Bapak harus mengerti posisi PNS. Kalau saya tekan mereka salurkan, mereka dapat disposisi saya. Kalau sampai macet, saya masuk penjara. Saya juga nggak kenal bapak ibu, makanya saya butuh bank, saya bilang gitu loh, supaya bukan atas perintah Wagub. Saya ngerti pak duit pak, saya bilang ngapain lo simpan duit, bukan mau disalurkan itu ekonomi kok, malah saya mau kasih duit tuh buang lagi gitu loh. Saya nggak berani pak, kalau bapak perintah saya kasih, saya juga takut dong saudara, kasih ke siapa? Kan itu pertanyaannya pak. Coba bapak kasih ke saya punya bapak. Itu kalau hilang gimana? Kata jaminan loh kita loh. Iya. Ini udah naik terus tuh MPL loh. Saya juga takut loh bapak senyum-senyum loh, saya juga takut. Itu masalahnya pak. Orang yang paling bodoh itu yang menanggung hutang orang. Nah kenapa beliau ini semua takut? Sebenarnya setiap uang disalurkan itu menanggung hutang loh. Maka itu saya tawarkan langsung kerjasama Bank Syariah tadi. Supaya uang yang 200 miliar ini kasih dia, dia langsung kelola rutin. Coba pembagiannya itu sekarang jadi harus bagi sama bank. Berarti pengangguran tambah Pak kelurahan ini. Pengangguran pegawai dong. Tapi sekarang gua, siapa yang mau masuk penjara? Kalau pengangguran gak jelas? Itu. Mas kan kalau saya perintah salurkan, mati saya yang kena. Dia prinsip kehati-hatian. Nah kehati-hatian bapak bilang dia kurang profesional. Nah kalau kurang profesional, bapak kan gak bisa jadi PNS kan? Di situ saya minta izin bapak ibu pinjam ke, tunggu sebentar, yang satu pinjam ke orang bank gitu loh. Itu solusinya satu-satu, karena duit bapak juga bapak gak berani turunin. Iya. Yang bagus juga sekarang, gak bisa tambah besar. Ya kan? Itu tuh masalah. Makanya dari ketemu tuh saya mau tawarkan itu gitu. Bukan niat. Jadi kalau bapak tawarkan mau memperbesar KJK jadi hebat, profesional, segala macam, kita salurkan uang. Uang itu mesti lewat, tetap lewat mereka. Karena tata negara sistem panda kita begitu. Nah kalau dia tidak kena ketakutan, bapak nggak bisa, dia juga nggak berani turun. Makanya solusi itu masih saya pikir, dari kemarin itu kasih bank aja. Gitu loh, tapi bunganya bukan banyak tentuin kita yang itu aja sebetulnya gitu. Ya saya mohon maaf, saya mesti geser nih. Silakan makan. Saya sambil rapat makan sambil rapat ini. Silakan Pak Hasan sambil makan ya. Makan. Oke ya, jadi kesimpulannya gitu Pak. Memang